pulang kampung diduga karena ingin bertemu dengan anak dan istrinya. Satu orang dalam pemantauan dijemput tim Satgas COVID-19 Toraja Utara menggunakan mobil ambulans viral di media sosial. Penjemputan tersebut sebagai langkah antisipasi tim Satgas COVID-19 Toraja Utara dalam memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona masuk ke wilayah Kabupaten Toraja Utara. Karena tak mau kecolongan, tim Satgas COVID-19 Toraja Utara kemudian bergerak cepat dan menjemput satu ODP di kediamannya di Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Jubir COVID-19 Toraja Utara, Yaya Rundu Padang, membenarkan penjemputan orang dalam pemantauan atau ODP sebagai langkah antisipasi yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19. Menurut Jubir COVID-19 Toraja Utara, ODP tersebut pulang kampung diduga karena ingin ketemu dengan anak dan istrinya setelah menjalani masa karantina di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun saat hendak masuk ke dalam rumah, ODP tersebut dilaporkan ke tim Satgas COVID-19, kemudian langsung dijemput menggunakan mobil ambulans. Setelah dijemput ODP tersebut tanpa gejala, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pong Tiku untuk menjalani proses karantina. Sementara di sekitar kediaman ODP yang dijemput tersebut langsung dilakukan penyemprotan disinfektan oleh tim Satgas COVID-19 Toraja Utara.